Parahtre atau Flower of the Night. Film ini rilis pada tahun 2003. Ceritanya diawali oleh seorang mahasiswi penyendiri di sebuah universitas di Bangkok yang menjadi objek taruhan oleh sekelompok para mahasiswa laki-laki. Apakah Bupah dapat diajak pecinta? Ake, putra keluarga kaya, mengambil taruhan dan mulai mendekati Bupah. Awalnya Bupah menolak ajakan Ake, tapi suatu hari Bupah melihat Ake memberi makan merpati di taman. Lalu Bupah untuk berbicara dengannya. Dia menyatakan bahwa dalam kehidupan berikutnya dia berharap untuk menjadi burung sehingga dia bisa terbang. Mereka akhirnya memiliki hubungan yang puncaknya pada akhir pekan 3 hari di Bangsain, di mana Ake berhubungan seks dengan Bupah. Tidak lupa Ake merekam semua yang mereka lakukan dan kembalinya ke Bangkok. Dia menunjukkan rekaman itu pada teman-temannya. Dia berhasil memenangkan taruhan itu dan ia menangkan sebotol Johnnie Walker. Ake kemudian memutuskan semua kontak dengan Bupah yang menemukan bahwa dia tidak bisa menghubungi Ake melalui telepon. Suatu hari di apartemennya, kamar 609, Bupah yang sudah hamil 2 bulan dari Ake berniat bunuh diri dan seketika telepon berbunyi. Ternyata itu Ake yang menceritakan semuanya dan minta maaf pada Ake. Sekaligus Ake berpamitan akan belajar ke Inggris dan meminta mereka masih berteman. Bupah tidak tinggal diam. Ia menceritakan bahwa dia sudah hamil 2 bulan. Lalu ibunya Ake memberi saran kepada Bupah agar melakukan aborsi. Tapi keesokan harinya Ake pergi ke Inggris meninggalkan Bangkok dan pemilik menemukan mayat Bupah di kamar mandi, khususnya di apartemen yang nomornya 609. Dari sinilah mulai teror Bupah sekitar apartemen, khususnya di kamar 609. Ia akan mengganggu dan menghabisi bagi siapa saja yang datang ke kamarnya. Selain itu, film ini mempunyai beberapa sequel yang pada akhirnya Ake kembali lagi ke apartemen tersebut dan ia pun terkena teror dari Bupah. Film ini selain sangat menyeramkan, tapi ada unsur-unsur komedi. La La Land. Film ini rilis pada tahun 2011. Ceritanya diawali T adalah seorang ayah yang baru naik jabatan dengan gaji yang tinggi. Mereka pindah ke perumahan Chiang Mai, La La Land. Perpindahan ini rupanya menimbulkan konflik bagi keluarganya, terutama pada anak tirinya yang bernama Nan. Ia selalu diteror oleh hantu. Sampai dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila oleh keluarganya. Tidak sampai di situ, keluarganya T pun terkena kesialan bertubi-tubi. Bahkan kekacauan kian bertambah ketika T berhenti dari pekerjaannya. Di balik cerita ini ada sebuah misteri yang belum terungkap. Bagi kalian yang penasaran, silakan untuk ditonton filmnya. Empat Bia. Film ini rilis pada tahun 2008. Merupakan salah satu film horor yang paling menyeramkan dan mengerikan dan banyak diperbincangkan oleh para penikmat film. Soalnya film ini merupakan film hasil karya dari 4 saudara sekaligus. Jadi film ini memiliki 4 cerita. Itulah sebabnya film ini diberi judul 4 Bia. Cerita yang pertama yaitu kesepian atau kesendirian. Cerita yang kedua,
jimat kematian. Lalu cerita yang ketiga, orang yang di tengah. Cerita yang keempat, pesawat 224. Banyak orang yang memberi apresiasi positif untuk film ini karena jalan ceritanya tidak terbaca. Fobia 2. Film ini rilis pada tahun 2009. Ini adalah film sequel dari Empat Biak. Film Empat Biak yang pernah sukses membuat para penontonnya ketakutan dan tegang. Film 2 Fobia ini hadir dengan 5 cerita. Yang pertama, seorang pendeta melakukan perjalanan ziarah yang menakutkan. Yang kedua, sepasang remaja menumpang pada sebuah truk yang membuat kargo misterius. Ternyata dalam truk tersebut adalah zombie. Yang ketiga, anak seorang dealer mobil bekas menghilang setelah memasuki salah satu mobil dengan ibunya. Yang keempat, seorang bintang film meninggal saat syuting film terbarunya. Yang kelima, seorang pasien rumah sakit pindah ke kamar yang sama dengan pasien lain yang sekarat. Ternyata pasien itu adalah dukun yang menganut ilmu hitam. Ia ingin bertukar tubuh dengan pasien tersebut yang baru pindah. Film Fobia 2 ini sangat cocok untuk kalian yang sangat menyukai film horor karena jalan ceritanya tidak terbaca dan sangat menegangkan. Coming Soon. Film ini rilis pada tahun 2008. Bercerita tentang seorang operator film di sebuah bioskop yang bernama Sen. Ia dan kawannya memeriksa kualitas gambar pada film yang akan ditayangkan di bioskop. Kemudian temannya mengajak Sen untuk membajak film tersebut sebelum esok diserahkan kembali pada rumah produksi film tersebut. Kemudian Sen membiarkan temannya untuk membajak film tersebut. Keesokan harinya, Sen tidak menemukan temannya dimanapun, dan disinilah cerita dimulai. Film yang berjudul Arwah Penasaran tersebut ternyata memiliki sebuah misteri. Sen menyadari ini ketika temannya menghilang, dan Sen melihat temannya ada pada salah satu scan akhir film Arwah Penasaran tersebut sebagai salah satu korban yang meninggal. Sejak saat itu, Sen menemukan beberapa penampakan pada handycam temannya yang digunakan untuk membajak film Arwah Penasaran itu sebelum temannya menghilang. Malam itu juga, Sen memutuskan untuk menonton film tersebut. Film Arwah Penasaran itu ternyata bercerita tentang kisah nyata seorang perempuan tua bernama Saba yang menjadi gila akibat kematian seluruh anaknya dalam sebuah kebakaran. Setelah selesai menonton film Arwah Penasaran itu, Sen mulai mengalami hal-hal yang aneh hingga akhirnya ia dan mantan pacarnya memutuskan untuk mendatangi rumah sakit asli Saba untuk mencari informasi tentang kematian Caba dan menemukan mayatnya. Namun sesampai di sana, Sen malah terjatuh dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, seorang dokter memberitahu mereka cerita Caba yang sebenarnya bahwa pada kenyataannya Caba tidaklah mati. Sesaat sebelum sempat digantung, polisi detik menahan Caba dan membawanya ke rumah sakit. Kenyataannya adalah bahwa Caba masih hidup dan tinggal di rumah sakit tersebut sebagai pasien sakit jiwa hingga kini. Tiba-tiba Sen menyadari bahwa wajah Caba dan arwah yang menghantuinya itu memang berbeda. Saat itu juga Sen langsung mendatangi rumah produksi tempat film itu dibuat. Hanya saja
menurut orang-orang di sekitar tempat itu, sejak beberapa waktu yang lalu sudah tidak ada lagi orang yang keluar masuk ke rumah tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusup masuk ke dalam rumah yang menjadi kantor dari rumah produksi film Arwah Penasaran tersebut. Dan disanalah mereka dapat mengungkap fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ternyata adegan digantung dan meninggalnya Caba merupakan sebuah adegan sungguhan yang tidak direkayasa dan benar-benar mengakibatkan terbunuhnya artis yang memerankan tokoh Caba tersebut. Nangnak. Film ini rilis pada tahun 1999. Nangnak adalah salah satu film yang melegenda di Thailand. Berkisah tentang suami istri yang tinggal di pedalaman Thailand. Suaminya yang bernama Mak harus meninggalkan istrinya yang bernama Nak karena suaminya wajib ikut perang. Di saat itu, Nak sedang hamil besar. Cerita dimulai ketika Mak pulang ke kampung halamannya. Ia pulang menemui istrinya yang sudah melahirkan. Istrinya sangat bahagia ketika kepulangan suaminya yang selamat dari peperangan. Sebaliknya, Mak pun sangat gembira dengan kehadiran anak pertamanya yang baru lahir. Ketegangan dimulai ketika salah satu temannya Mak mengungkapkan bahwa istrinya sudah meninggal saat melahirkan. Mendengar cerita tersebut, Mak marah karena ia tidak percaya dengan cerita temannya. Lalu ia pergi ke rumah untuk membuktikan bahwa istrinya dan anaknya baik-baik saja. Ketegangan memuncak ketika apa yang dikatakan temannya benar apa adanya, bahwa rumah yang ia singgahi saat ini ternyata sudah rapuh tak terawat. Dan selama ini ia ternyata tinggal bersama arwah istri dan anaknya. Hal ini membuat dia kebingungan dan merasa ketakutan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, hantu Nak menjadi marah karena rumah tangganya terusik. Kemudian, Mak minta pertolongan kepada para biksu bahwa ia diganggu oleh arwah istrinya yang mati penasaran. Sudut pandang yang membuat film ini menarik adalah visualisasi membuat penonton tak percaya bahwa istrinya Mak sudah meninggal. Dan efek make up pada hantunya tidak menyeramkan. Namun film ini dapat membuat para penontonnya sangat tegang. Art of the Devil atau Seni Setan. Film ini rilis pada tahun 2004. Mengisahkan tentang Boom, seorang gadis muda Thailand yang bertemu laki-laki yang sudah menikah bernama Pratan di sebuah country club. Keduanya mulai melakukan perselingkuhan. Setelah beberapa waktu kemudian, Boom mendapati dirinya hamil. Setelah melakukan USG di rumah sakit, Boom muncul di tengah pesta ulang tahun anaknya Ratan. Ia memberitahu bahwa uang yang dia terima dari Ratan tidaklah cukup untuk membiayai hidupnya. Ratan tiba-tiba menarik Boom keluar dan memukul Boom, bahkan melemparkan segepok uang kepadanya dan meminta menjauhi keluarga Ratan. Kejadian ini membuat Boom sangat sakit hati atas perbuatan Ratan terhadap Boom. Kemudian Boom meminta bantuan pada dukun yang punya ilmu hitam teror Ratan serta seluruh keluarganya. Film ini sangat sadis dan menyeramkan, tidak diperuntukkan bagi penonton yang masih di bawah 17 tahun usianya. Karena saking mengerikan ya, film ini bisa mengganggu kejiwaan bagi siapa saja yang menontonnya. Film ini mempunyai 3 sequel.
Art of the Devil 1, 2, dan 3.